Oke, berarti ini sudah terbukti ya. Yesus pernah berapa? Satu keluarga mengalami Pagi kita kesembuhan langsung terang ya. Iya, Ah, sore langsung ngalami ya. dua Adiknya mau ditetes lagi nanti kalau datang lagi? Iya. Mau, bapaknya juga ya. Jadi kira-kira kapan? Janjian nanti. Pokoknya paling cepat 3 hari, paling lama seminggu. Supaya efektif ya. Bapak sudah nontonan itu ya, gak apa-apa ya, bisa disuruh. Selain di rumah minum satsuki sama spray, di sini ditetes per 3 hari atau per 1 minggu. Ya, jadi seminggu boleh sekali atau 2 kali. Ya. Sepi hari apa? Nggak ada sepi ramenya. Jadi pasien nggak diduga. Yang penting janjian dulu. Dipastikan semua pasien yang datang ke Maslim nggak ada yang ngantri. Ya, kenapa? Karena jamnya sudah diatur. Ya. Contoh ini satu keluarga kita kasih jam kosong sendiri. Jadi nggak campur orang lain. Ya, yes, seperti itu.